jadi tadinya mau pura-pura enak, cuman gak kuat gigit sampai keluar si. Ini sambal mantap. Udah siap-siap nyetet ya. Kalau di Cianjur daun putat, dan si tanaman ini ataupun pohon ini bisa dimakan, ini dicocol sambal terasi. Ini rasanya agak ada manis-manisnya. Ini namanya daun putat. Kalian di hutan nemu ini enak banget ya. Quick. Dan juga ada buahnya lain. Jadi ini namanya daun putat, bisa dimakan ya kalau kalian lihat di hutan. Makan gak ada temennya ini, pakai ini cuaca sambal terasi mantap. Nah, jadi di tengah hutan ada bangunan ya seperti ini. Dan di dulu di sini ada apa namanya ODGJ ya, yang dikurung di sini nih. Di konsen saya yang 2 tahun kebelakang ada nih. Nah, jadi ini bekas dulunya bekas ODGJ di sini nih. Haramnya di sini nih. Tuh. Oke, lagi rok tercicit duluan. Nah, jadi dulu sahabat di sini ada orang ODGJ ya, ODGJ di kurung di sini kurang lebih 2 tahun. Cuma sekarang katanya orangnya udah agak sehat, udah ada mendingan. Kebayang ya di tengah hutan tidur sendiri dia. Sekarang mah jadi ini ada lampunya juga. Menyala. Astagfirullahaladzim, bede. Hah? Untung ternyata tanya kan gerak kan yang engang. Oh gue. Nah, jadi ini sahabat ada pepanting seperti ini nih. Weh, untung anjing tadi kata tampon aja kata apa. Nih. Wih, udah siap-siap nyetet ya. Nah, dan ini katanya di sini ada. Wow, lele. Bener deh lele deh. Nah, coba. Nyantai dulu udah kena angin ya. Ah, ya mari mantep weh. Tapi emang kena. Oh, sampai perumahan ini ya. Ayo kasur enak ini tuh. Nanti dia. Di dalam itu ada salon. Ini bisa dimukbang ya. Ini bisa dimukbang. Enggak beracun nih. Ini kalau disampai enak banget, kita pisahkan dua buat yang punya. Ada tuh lagi ambil kayu bakar. Di sambal mantep.
saramannya jadi nagi dina makam. Jadi jambu ini tumbuhnya di atas makam ya. Diambil ya. Nah, jadi sahabat, kalau kita terus main ke hutan, jadi kita bisa tahu ya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Dan seperti ini pohon cau soalnya, pohon cau, pohon pisang, aneh juga ya. Soalnya ini bekas dipotong, bekas ditebas tuh, langsung dia keluar ini si jantungnya nih, seperti ini gitu. Dan ini ada nanti deh itu cehai itu ya, sarang dingdang ya, ayah bilang dingdang ataupun cehai itu putih. Jadi sahabat, ini dulu si pohon bambu ini ada dulunya jadinya. Jadi pohon bambu ini kemarin-kemarin adanya di atas, karena mungkin sekarang musim hujan, hujannya deras terus, jadi ini tuh lihat, jadi turun ke bawah nih. Ini pohon bambu gede banget. Dulu saya sering mancing sini, banyak ikan lobster ini ya. Iya. Nah, dan ini teruk paku yang enak ini deh. Karena ini deh. Ini teruk paku enak nih kalau di pasar. Di sini lobsternya luar biasa deh mau mancing. Sebenarnya ini tanahnya emang gak diem dari dulu ya deh ya. Iya. Jadi dulu katanya, kata orang tua dulu, ini di atas si nanti ngerti teh, si susukannya di atas ataupun kalinya di atas. Cuman sekarang mungkin udah pada turun. Padahal ini bambu kurang gimana kuat ya. Tapi ya udah waktunya longsor ya, longsor aja. Kayaknya ini harus dibetulin, kalau dibetulin bisa hancur nih abis ya deh. Iya. Coba tuh pusing burus sedikit. Lauk ini, pokoknya lauk itu. Yuk. Nah, ini udah usai tangkal kampas ya? Iya. Nah, ini sahabat. Jadi, orang tua dulu, hamplasnya gak beli. Jadi pakai ini nih. Ini hamplas ya. Coba di ini aja, lihat di kuku saya nih. Ini hamplas tuh. Tuh. Jadi orang tua dulu kalau misalkan pegangan golok ataupun apa, hamplasnya pakai ini. Tuh. Tuh. Terus saya juga bersih. Buahnya cobaan banget. Cobain ya buahnya ya, kita cobain. Enak gimana rasanya ini? Coba lagi. Ini buahnya kecil-kecil nih. Kalau ini ada rasanya. Lauk tuh. Koneng itu lauk deh ya. Lauk emas. Yuk lanjut. Karena ada yang request ke channel saya, jadi suruh mukbang ataupun makan si kumut laja ataupun lengkoas. Nah, si lengkoas
Nah, jadi penggemar saya ada yang nantangin suruh makan si humut ini nih, daun lengkuas ya, pohon lengkuas. Nyuruhnya dia dipasak, digoseng katanya. Kita coba makan mentah seperti ini ya. Coba ya. Jadi yang mintanya asalnya oseng bang, oseng humut laja kalau bahasa Sundanya laja kan. Nah, ini lengkuas. Jadi kita mukbangnya mukbang mentah aja lah, mohon maaf. Jadi yang request itu orang Sukabumi ya. Nah, jadi kita coba nih sekarang ya, kita makan. Tapi enak, pedas. Nah. Jadi tadinya mau pura-pura enak, cuman gak kuat nih. Ternyata ini gak enak banget. Anjing. Jadi ini kalau mutang kalian, ini pedasnya bukan ini. Kita coba lagi. Jadi harus nonton nih yang request, awas. Jadi untuk gigitan pertama gak ada apa-apa. Kalau kita digigit sampai keluar si jadi kalau kita digigit sampai keluar si cairan ini nih, getahnya atau tuh, kan ada getahnya tuh. Itu gak jauh beda rasanya, hampir mirip dengan sereh. Sereh kenal itu bahasa Indonesia kan. Pokoknya gak enak banget nih. Cuman dia requestnya suruh dioseng. Jadi saya udah cobain nih. Kalau dia makan mentah ini jelas-jelas gak enak nih. Jadi si ininya pedasnya minta ampun. Nah, jadi gitu ya, sobat. Ini sekarang saya udah coba. Terima kasih yang selalu nonton, yang udah request. Jadi kapan-kapan ya kita ini dipasak karena mintanya dioseng, ntar saya mau oseng si humut ini. Cuman kalau untuk sekarang kan ini udah sore, jadi kita pulang aja. Jadi di konten selanjutnya mungkin saya mau masak seperti ini. Bagi kalian yang mau nyoba ini mentah, silahkan coba. Cuman rasanya anjing, anjing banget. Coba lagi, penasaran nih. Jadi wah, yakin gila, gak bertahan kuat. Nah, jadi untuk konten hari ini ya, alhamdulillah saya udah menemukan ini pohon si lengkuas. Nanti kalau di kampung ngarum di di sana, di daerah nanti itu ngarum di lembur, kalau di lembur gak ada ya, susah karena ini adanya di hutan. Nah, alhamdulillah udah coba. Kalau saya masak, soalnya ini saya udah bawa wajan juga, cuman bekas tadi masak telur puyuh, jadi bumbunya habis dan juga si minyaknya habis. Nah, begitu konten hari ini. Sekian dan besok kita lanjut lagi. Dadah.